musim dingin udah balik lagi. Akhirnya aku bisa pulang lagi ke apartemen tercinta setelah petualangan selama 100 hari di Kutub Utara. Benar-benar sangat indah sekali. Dan kenapa tiba-tiba aku kangen sama Pangeran Cebol ya? Setiap melihat salju, aku selalu inget dia. Kenapa aku inget dia ya? Wah, apakah aku merasakan benih-benih asmara? Enggak, jangan sampai, enggak boleh. Oke. Hai Saber, wah aku gak nyadar banget dong kalau kalian dari tadi dengerin isi hati aku ya. Bukan isi hati seorang istri, tapi isi hati seorang princess. Yang mana hari ini aku pakai kostum yang kalau misalnya kalian bisa lihat kan, kostum ini, kostum yang tahun lalu sangat-sangat disukai oleh semua princess-princess di Royal High, termasuk aku. Jadi aku baru balik kan tur selama 100 hari di Kutub Utara. Dan aku benar-benar gak tahu apa yang terjadi di Royal High. Dan pas aku balik, ya ampun, Papa Sultan ternyata membuat surprise kayak gini dong. Apartemen aku jadi cantik banget. Sekarang dikasih balkoni, aku seneng banget. Pada akhirnya pindah apartemen ke yang suit ya, Saber ya. Wow, seneng banget. Aku belum sempet banget lihat-lihat di luar kayak gimana, maksudnya kayak kampus aku kayak gimana, terus di art kayak gimana. Aku belum sempat lihat karena aku benar-benar kayak jet lag banget ya habis dari Kutub Utara. Oh my gosh, ini snowman-nya lucu banget, gemes banget. Dan aku tiba-tiba kangen Pangeran Cebol. Aku teks dia jangan ya, janganlah, kita harus jual mahal. Jadi always apartemen aku tuh kayak gini, cuman sekarang didekor sama Papa Sultan. Ya ampun, bagus banget, lihat gak sih dekorasinya, demi apa? Cookie? Oh my gosh, ada yang bikinin aku cookie. Lucu banget. Wait, hello. Excuse me. Oh, ini ada kue yang udah jadinya dong. Oh, aku mau kuenya. Wait, kok gak bisa ditutup sih opennya? Hello. Aduh, maaf ya Saber, karena Princess Bear kan jarang masak-masak gitu, jadi kayak alright, ya udahlah ya. Tapi kalian boleh kasih tahu aku tutor gimana cara bikin cookie yang enak di apartemennya kan. Oh, ada lilin juga, ada lilin aromaterapi. Tapi lilin aromaterapinya gak bisa diklik ya. Oh, bisa. Oh my gosh. Like, ini kayak my life banget. Tadi cookie-nya mana tuh? Ada cookie. Oke, aku ambil gingerbread snowman. Lucu banget guys sih. Bisa aku makan? Yummy. Tapi sayang banget karena terlalu lucu. Di sini banyak banget lilin aromaterapi. Aku suka banget. Oh ya, aku lupa. Aku kan habis dari luar. Aku lupa gak cuci tangan ya kan. Karena kita harus protokol kesehatan. Tapi hello, gak bisa dipencet. Hello. Rusak apa ya? Oh bisa. Memang saya saja ya yang gak sabaran orangnya. Oke, kita matiin lagi, gak boleh hambur air. Lihat dong, pohon natalnya lucu banget, Christmas tree-nya. OMG, ini apa? Ini permen? Gumballs kah? I don't know. Dan di sini buku catatan harian seorang princess masih ada di sini. Kupikir hilang kan. Aku takutnya aja dibaca sama Papa Sultan atau kayak gimana. Wah, akhirnya bisa rebahan, gak rebahan ya, selonjoran di sofa kesayangan aku ini. Rasanya itu tuh luar biasa sekali ya, Saber ya. Dan kalau misalnya kalian lihat ini, biasa tempat aku ngegalau biasanya di sini sambil dengerin playlist ya kan dari Spotify ceritanya. Oh, ini juga jadi berbeda ya, Saber ya. Perapian aku, terus laptop, PC aku juga ada hot chocolate. Oh my gosh, hot chocolate. Aku pengen hot chocolate-nya. Gak bisa diambil masa. Kasurku juga jadi kelihatan lebih fluffy banget. Oh my gosh, aku suka lampu neon-neon bintang ini. Ini bener-bener aku banget ya kan. Tapi kayaknya kita ganti tone warnanya gak sih? Kayak aku pengen kita coba. Buka dulu dong, hello. Aku pengen ganti tone warnanya. Oke, aku kayaknya tone warnanya pengen yang biru ya kan. Birunya yang, nah kayak gini. Oke,
Udah kita lihat. Oh my gosh, ini lebih winter-ish. Aku suka banget. Oh, matching banget gak sih sama baju aku? Oh, kita belum ngecek kamar mandi ya. Kita lihat cek kamar mandi aku, apakah ada yang berubah. Oke, semuanya masih rapi. Oh, my bathtub, my wastafel, dan cerminnya. Oh my gosh, ini keren banget. Demi apa keren banget. Aku suka banget meja riasku. Oh, cantik banget. Dan banyak banget lilin aromaterapi yang aku suka banget. Dan, oh, wow. Wow. See, my blush on. Cakep kan aku kan, Saber? Yes, dong. Oke. Jadi, seperti biasa, kalau misalnya masuk bulan Desember itu pasti selalu ada updatean di mana kita princess selalu di-treat dengan baju-baju mewah ya, Saber. Jadi, aku pengen lihat tahun ini ada sets apa sih yang bisa aku beli untuk menambah koleksi baju princess aku, ya kan? Makanya langsung aja kita langsung shopping. Guys, kan tahun kemarin tuh serba Star Frost. Kali ini ada wow, ini bagus banget. Coba kalau Pangeran Cebol tinggi, pasti pakai baju ini bagus. Ya enggak sih? Oh, tapi Princess Star Frost. Tolong lidah. Princess Star Frost juga ada lagi dong. Jadi kalau kalian yang belum punya set Star Frost ini, kalian bisa mulai ya Saber ya farming diamond terus beli setnya karena aku udah punya. Jadi aku pengen lihat ini yang Winter Guardian set ini tuh kayak gimana. Oh, kita bisa beli versi cowoknya juga ya. Wow, interesting. Kalau ada Pangeran Cebol di sini aku pengen beliin sih, tapi sayangnya dia nggak tahu kemana. Semenjak aku liburan 100 hari di Kutub Utara, dia nggak pernah ngasih kabar lagi ke aku. Dia kayak ghosting aku. Kan sebel banget ya. Maksudnya apa coba dia tuh? Ikan. Ah ya, sudahlah. Kita lupakan saja dia. Siapa tahu nanti aku balik lagi ke kampus, ada pangeran lain gitu yang suka sama aku ya kan. Yang harus super duper bucin sama aku. Untuk harga overall sama aja ya kayaknya sama yang tahun kemarin. Atau kalian ngerasa ini lebih murah gak sih? Kayak aku ngerasa ini lebih murah. Atau nanti kita perbandingan harga ya Saber ya. Oke, ini aku tadi beli apa? Tadi kita sambil curhat sih, jadi kayak gak fokus beli apa gitu ya. Next adalah kita beli Winter Guardian Aura Antlers-nya. Jadi ini mungkin temanya kayak agak kerusak-rusakan gitu ya, Sabel. Rusak-rusakan gimana maksudnya sih saya ini? Oke, aku udah beli semua setnya. Tadi kita dapat antlers, terus dapat rock-nya seharga Rp35.000. Terus tangan ya. Seharga Rp20.000 tangan. Terus sepatunya, bootsnya Rp30.000 dan bodysnya seharga Rp24.000. Sekarang aja kita compare sama yang Star Frost. Lebih mahal Star Frost ternyata karena dia untuk ininya aja, figure sketch-nya aja Rp50.000. Ya kurang lebih sama ya, Saber, segitu-segitu juga ya gak sih? Dan ada Christmas wing. Oh, ini sayap-sayap yang tahun-tahun kemarin ya kan. Oke, kalau kayak gitu biarkan aku untuk dandan dulu. Gimana kalau kita dandannya di kamar mandi ya? Kayak gak matching aja gitu kita dandan di situ ya kan. Oke, aku akan dandan dulu dan habis itu aku akan liatin ke kalian seperti apa transformasi aku setelah menggunakan set Guardian Antlers. And voila. Oke, this is me. Aku sekarang udah pakai. Kenapa aku cara ngomong jadi kayak gitu sih? Oke, ini aku udah make up, full make up. Lihat dong, bulu mataku cetar membahana banget. Dan lips aku udah kayak Kylie Jenner banget kan, Saber. Jadi ini aku udah pakai satu set apa tadi? Winter Guardian-nya ya, Saber. Yang mana menurut aku ini bagus banget sih. Karena dia, ini kemana sih? Tolong kamera ya. Ini full setnya lucu banget, soalnya dia ngeluarin partikel yang mana aku suka. Tapi kalau misalnya aku boleh bandingin sama yang
tahun kemarin. Gak tau kenapa aku masih menang tahun kemarin. Ya masih ngejagoin yang tahun kemarin ya sambilnya. Jadi kalau misalnya tahun ini kalian berencana untuk beli set yang tahun kemarin, itu menurut aku worth it banget to buy. Karena emang bagus gitu loh, sebagus itu. Walaupun sebenarnya ini juga cantik banget sih. Tuh, lihat. Kan balik lagi ke selera kita ya Sabirnya, karena selera kita kan beda-beda. Mungkin ada yang menurut kalian lebih bagus yang ini kok gitu dibanding yang tahun kemarin karena lucu. Oke, ada bubbles, lumayan, diamond gratis. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Aku nggak tahu sih ini setnya bisa apa. Oke, oh ini dia bisa panjang. Wow, tapi kok aku melayang ya? Ini aku melayang gak sih? Kayak melayang gitu. Wow, oh my gosh, oh my gosh. Tapi kalian worth untuk beli, worth to buy si Guardian Winter Set ini karena ternyata roknya bisa tiga kali ganti dong. Maksudnya kayak tiga kali ukuran ya, bisa kayak mini banget, bisa medium, dan bisa panjang banget. Tapi aku suka yang panjang ini, gak tau kenapa, kayak cantik aja gitu sampean ngelihatnya. Oh my gosh. Nah kalau kayak gini aku baru ngerasa kayak Elsa ya kan ya kan. Nah kayak gini kan baru cakep ya sabernya. Cocok gitu ya. Kita cari lightning yang bagus untuk nah kayak gini. Wow. Wow, ini aku harus ikutan Royal Hike Next Top Model ya Saber ya. Oke deh Sabir, kayaknya sampai di sini dulu diriku melihat keadaan di Royal Hike, yang mana Princess Bear pada akhirnya beli satu set again ya, Winter Guardian set. Jadi sekali lagi kalau kalian suka lihat diarinya Princess Bear, pastiin untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya sampai ketemu lagi di diari Princess Bear berikutnya. Salam generasi kreatif, bye-bye.